Selamat siang saudara, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Pusat Pemberitaan Media Suara Semesta, edisi Kamis 10 Maret 2022. Kali ini Media Suara Semesta mengangkat informasi tentang video detik-detik emak-emak maling kotak amal masjid di Musiwara, Sumatera Selatan. Motornya justru terbalik. Aksi emak-emak mencuri kotak amal setinggi 1 meter ini terjadi di Masjid Taqwim Tugu Mulyo, Kabupaten Musiwara, Sumatera Selatan, Rabu 9 Maret 2022 dini hari. Seorang perempuan terekam kamera CCTV maling kotak amal Masjid Taqwim Baitul Hamid di Koyo, Kecamatan Tugu Mulyo, Kabupaten Musirawa, Sumatera Selatan, Rabu 9 Maret 2022, sekira pukul 4.17 waktu Indonesia bagian barat, tulis keterangan unggahan itu pada Rabu malam. Rekaman CCTV itu memperlihatkan detik-detik dia mencuri kotak amal yang ukurannya cukup besar. Setelah memastikan kondisi masjid sepi, emak-emak itu langsung segera mengangkut kotak amal yang berukuran besar itu. Tidak lama kemudian dia berlari sambil kesulitan membawa kotak amal yang tampak berat. Dia langsung membawa kotak amal ke motornya yang terparkir. Emak-emak itu kemudian berusaha untuk meletakkan kotak amal yang berukuran besar di depan jok motor. Sayangnya, dia kesulitan karena kotak amal itu terlalu besar. Kemudian dia langsung menaiki motornya setelah memastikan kotak amal itu aman di motornya. Meski kesulitan, dia tetap melajukan motornya untuk segera pergi dari halaman masjid. Baru saja melajukan motor beberapa meter, dia oleng-oleng belokan tajam dan berat kotak amal itu. Akhirnya dia terjatuh dari motor, sementara kotak amalnya terpelanting karena saking beratnya. Terbalik dia motornya, ucap orang yang merekam CCTV itu. Kendati demikian, emak-emaknya tetap pantang menyerah. Kotak amal yang terpelanting itu dinaikkan kembali ke motornya. Seusai berhasil, dia melajukan motornya dengan cepat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada edisi hari ini. Untuk dapat dimaklumi, kami dari Media Suara Semesta mengucapkan terima kasih.